Tukang bakso keliling di Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengalami nasib apes, handphone kesayangannya hilang, dirampas pria tidak dikenal. Kejadian tersebut terjadi saat tukang bakso itu mangkal dan menunggu pembeli di kawasan Kebon Jeruk pada Rabu 21 Juni. Peristiwa penjambretan handphone milik tukang bakso itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram Jakarta Barat 24 jam. Dalam video nampak pelaku beraksi seorang diri. Kemudian informasi dari warga bernama Vini mengatakan pelaku menghampiri korban bukan untuk membeli bakso, namun untuk meminjam korek. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kebon Jeruk AKP Anggi Hasibuan mengatakan pihaknya pun telah memonitor kejadian viral tersebut. Kasus maling handphone itu kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jangan lupa subscribe ya!